30, yang kecil ini dia memang lebih ke yang waterproof ya. Kalau kalian kena hujan, mungkin kalian lagi posisinya outdoor, ini aman. Bukan speaker yang mungkin cocok buat di kolam. Sedangkan VS50 ini cocok banget buat di kolam renang gitu ya. Kalau ditaruh dia bakal terapung dan posisi speakernya tuh menghadap ke atas. Kalau kalian posisinya taruhnya yang kayak gini tadi pas kita pertama taruh yang ada brand Vivan-nya ini ya. Terus memang dari segi suara juga beda banget ya. Ini VS50 dia punya triple driver. Pertama dia ada tweeter ukurannya 1 inci. Kemudian ada woofer atau subwoofer dia 3 inci. Sama ada pasif radiator di bagian belakang yang lebarnya lumayan. Jadi tadi pas kita taruh kalau ada lagu ngebas dia tuh kayak ada angin keluar juga dari bagian belakangnya. Dan dari segi suara memang ini full banget ya. Full banget kayak berasa detail vokalnya dapet. Bassnya juga enak. Sedangkan yang VS30 enggak jelek. Cuma memang karena ukurannya yang lumayan portable, suara yang dihasilkan juga cukup terbatas mungkin ya. Tapi tetap menurut kuping gendang gua ini nih kualitasnya oke banget kok. Terutama setelah kalian pairing stereo, ya dapat soundstage yang lebih luas.